yang jelas tadi saya usaha buat yang pertama tenang, main harus tenang, terus fokus dari awal karena lapangannya kadang-kadang ada yang enak, ada yang enggak. Bisa kita dapat, bisa kita dapat lapangan yang enak, kita harus harus bisa ngambil poin kan. Dan terus kalau misalkan lagi dapat lapangan yang enggak enak, kita harus lebih fokus lagi. Kalau misalkan kita lengah sedikit, poinnya mungkin bisa terkejar, lapangannya juga bisa terkejar. Komentar seperti apa untuk wakil Malaysia yang mungkin pada game pertama melakukan kesalahan sendiri? Ya mungkin dia hanya merubah sedikit permainannya dari yang panjang terus cepetin jadi panjang, tapi dia agak buka-buka jadinya cuma beda sedikit doang, itu juga nggak berubah. Next besok mungkin apa yang lagi yang dipersiapkan? Yang jelas tenaga, konsentrasi, fokus sama lebih yakin lagi. Glow sendiri seperti apa mungkin? Bisa kasih komentar seperti apa tadi? Ya, kuncinya sih tadi tenang ya, karena dari awal juga kita harus ambil di start pertamanya, mau set pertama atau set kedua. Pokoknya start pertama kita nggak boleh kecolongan. Kalau misalkan kecolongan juga kan untuk ngejarnya agak berat ya. Karena di sini kan ya faktornya mesti keadaannya mesti kita bisa pasti kita kendalikan, mau angin, mau kencang apa, kita harus bisa mengontrol itu. Tadi kan sempat ketinggalan game kedua, gimana? Gimana sih? Cuma emang ya set kedua emang kita berubah dari set pertama terlalu pelan mungkin. Agak pelan dari set pertama. Sananya juga lebih siap kan mungkin karena si Malaysia set kedua lebih enak posisinya. Thank you. Persiapannya ya fight terus aja. Gimana-gimana, karena kan namanya pertandingan kan pasti suka ketemu teman sendiri, mau senior mau teman terus ya siapa aja. Kalau ketemu teman sendiri sih ya siap nggak siap ya siapa yang siap itu yang menang, karena kan kita sering ketemu di tetap berusaha ngalahin atau macam cerita motivasinya sih yang pasti ya tetap berusaha mau mengalahkan walaupun pertandingan terakhirnya cuma ya kita harus tetap fight aja, menang kalah urusan belakang.